Oke, semuanya sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Mari kita awali. Tuhan, mohon berkati acara kami. Mari rombongan dulu berduduk-duduk agar dapat menjalankan lancar sampai selesai. Amin. Beserta Miss Rosa dan Sir Fendi yang sangat menghargai guru,
bisa lihat itu. Jadi Mem bisa katakan nilai kalian 80 hari ini ketika mengikuti upacara. Mem? Oke, kalian sangat penting, artinya kalian tahu poin dari spesialnya dulu. Nah, Mem juga minta tolong kalau itu pun bisa diperlihatkan sehari-hari. Ya, khususnya ketika sedang belajar. Karena ingat, gurumu bukan temanmu. Ya, kami punya tanggung jawab yang besar untuk menumbuhkan karakter kalian. Ya, jadi kami memang tidak bisa hanya murni menjadi teman, tapi kami menjadi contoh. Ya, jadi tolong kalau kalian berkomunikasi dulu jangan pakai bahasa teman. Ya, habis doa asumin. Kalian tanya jangan. Ya, jadi tolong tunjukkan rasa hormat, rasa menghargai itu dari percakapan sehari-hari juga, kerjasama sehari-hari. Karena bagaimanapun guru kalian ini yang membantu kalian, kita saling membantu untuk membawa kalian lebih sukses. Ya, ingat kesuksesan bukan hanya tentang kepintaran, ya, tapi tentang karakter. Ya, yang dicari saat ini adalah orang yang jujur. Orang yang punya integritas. Integritas dalam arti gak usah dilihat bos, bisa kerja dengan baik. Ya, nah itu yang sulit sekali bisa ditumbuhkan. Karena nanti universitas kalian gak akan punya kesempatan itu. Dosen tidak lagi berbicara tentang moral, karakter, mungkin. Dosen hanya bicara tentang keahlian. Ya, jadi masa sekarang GHS, SHS gunakanlah dengan baik-baik, bekerja sama demi kesuksesan kalian. Oke, okay? Ya, Mem harapkan itu bisa berjalan, bisa berhasil. Ya, juga satu hal, rasa terima kasih kita dan hormat kita itu tidak mungkin tidak bisa dilakukan kemudian hari ketika nanti kita lulus, ketika nanti kita kerja. Lakukan sekarang, ya, karena nanti ketika kalian sudah bekerja, kalian punya kesulitan yang lain dan kalian tidak akan sempat berterima kasih. Ya. Lakukan sekarang selagi bisa, selagi ada waktu. Oke? That's it. Enjoy the show for today. Thank you. Terima kasih atas kata-katanya. Selanjutnya, kita dengarkan kata sambutan dari Ketua OSIS dan yang harus kita kepada seri otorita kami persilakan. Yang terhormat di Sekolah Sastra Sarjana Cimabara, Sepredi, dan semua guru yang saya hormati. Oh ya, Mem Yuli. Mem Yuli di mana ya? Oh iya. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Seperti yang kita ketahui, di hari ini kita akan merayakan sebuah hari yang sangat spesial buat kita semua, yaitu Hari Guru. Jadi di Hari Guru ini, tepuk tangannya. Sebenarnya saya bilang ke diri pidato terakhir saya, ternyata hari ini benar-benar kata sambutan terakhir saya sebagai Ketua OSIS. Rasanya sedih sih ya, karena saya bisa dapetin jabatan ini dengan perjuangan. Seperti pelita yang menyinari dalam kegelapan, inilah definisi guru bagi saya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kesambutan dari Ketua OSIS Junior High School kita kepada Tuan Alexa, kami persilakan.
aku Erik. Nama kamu siapa? Semoga kita bisa memimpikan ya. Thank you.
apa sih yang membuat Sir berminat menjadi salah satu guru di JHS Kamu Anak ke MB jadi enggak? Apakah dengan kesusahan yang kamu hadapi kemudian Mas menjadi guru dari koran ya? Oke, jadi karena Sir di MB karena Sir dikasih kesempatan untuk menjadi seorang guru ya. Kalau kata orang-orang sih kesempatan itu jadi kita harus mengambil. Terus kemudian gimana dengan kesulitan? Kalau menurut saya sih kesulitan itu hal yang umum ya, semua hal pasti terjadi. Nah, tapi karena saya menjalani dengan senang juga, jadi itu nggak terlalu berat. Guru yang baik kayak apa sih? Guru yang baik itu adalah guru yang jadi kita mau jawab dulu ya dalam mendidik dan juga mengajar anak itu. Pendapat Miss tentang murid-murid di JHS. Jujurnya ini, jujur ya? Iya, harus jujur Miss. Pendapat Miss tentang murid-murid di JHS sebenarnya secara keseluruhan overall anaknya asik, bisa diajak kerjasama juga. Tapi kadang-kadang suka berisik kalau misalnya lagi disuruh serius. Mungkin Miss jadi berusaha untuk jadi teman dia sih supaya bisa memahami. Murid yang mana menurut Sir yang paling baik atau murid yang mana? Yang sifatnya nih itu ya. Yang sebenarnya tidak bukan sekedar nilai ya. Kalau nilai pada mata pelajaran tapi sikap keramahannya misalkan terus juga kerajinannya manusia itu sih yang menjadi patokan utama murid yang baik kayak gitu. Apakah susah menghadapi murid-murid yang ada di kelas? Pertanyaannya relatif ya. Berarti ada yang murid yang susah diajar, ada murid yang mau belajar. Gimana menurut Nando tentang pelajaran-pelajaran yang ada di JHS MB? Menurut saya pembelajarannya sangat mendidik dan sejauh ini tidak membosankan. Semoga kedepannya dapat lebih baik. Oke, lanjut satu. Sebenarnya guru apa sih favorit kamu dan kenapa sih itu guru favorit? Miss Umi karena ngajarin Mac. Murid yang mana menurut Miss paling bandel atau susah diakui? Murid dari yang suka ngajar itu yang paling bandel tidak ada. Kamu tentang acara-acara atau event yang diadakan di OSIS ya SMP 3 ini? Wah, luar biasa sih. Apa murid ideal seriusnya? Murid yang ideal itu yang mau belajar dengan serius. Awal pertama ngajar saya selalu bilang sama mereka, if you are nice to me, I'll be nice to you, simple as that. Jadi kalau mereka baik, saya akan baik. Anak-anak di SMP 3, almost, they are nice ya. Maksudnya mereka masih taat aturan, mereka masih ramah kepada guru, teman, dan guru yang baik adalah guru yang sabar, yang understanding students-nya. Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day buat semua guru-guru JHS dan guru-guru SHS. Guys, Happy Teacher's Day, guys. Satu, guys. Happy Teacher's Day! Kami dari thank you.
buat guru-guru tercinta dan buat anak-anak semua, terima kasih juga untuk supportnya. Tadi mulai dari yang dance, mulai dari yang nyanyi, terus apa lagi itu? Buat seni semuanya ditambah nilai. Tetap dukung sampai selesai, oke?
kasih ya untuk apresiasi kalian yang sangat mendalam, baik dalam bentuk apapun itu, terutama performance kalian sangat menghibur hati kami semua. Terima kasih untuk waktu yang kalian sudah habiskan untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya, remember what we are discussing, what we are thinking, what we are designing, it is only for you. Okay? Thank you. Thank you.
Terima kasih semuanya. Kalian yang ngobrol untuk kita semua. Thank you.
baca tulis, mengerti banyak hal.